Udah mulai kelas S1 seperti apa sih yang bisa dijelaskan, Pak? 230 ya, sekarang katanya biasa penumpang sini selalu ada hari ini ya, karena penumpang bis berangkat kosong aja dari paru. Siap, ada mobilnya, Pak. Paling di bawah ada ya, cuma nggak target minimal 10, paling 10 dari sekian persen kursi, paling 10 penumpang dapat. Itu kebanyakan ke luar kota, Pak? Iya, ke luar kota, arah Solo lah ya. Penumpang normal lah, dari start awal bis itu selalu ada isi minimal 5, minimal sisa paling 4 kursi atau 5 kursi lah sampai bawah ya. Kalau armada kita selalu pasti nganggur banyak, contoh pariwisata banyak yang pada dilelang. Cuma kan aturannya gini, kalau memang akap nggak boleh, mobil pribadi boleh nggak? Jajak-jajak. Nah, itu jadi kita pertanyaan. Justru kalau pakai akap, satu titik terkoordinir. Kalau pribadi, masuk nggak ke tahun ini ya? Berapa yang masuk ke Jawa Tengah, Jawa Timur? Kalau memang akap nggak boleh, pribadi pun nggak boleh. Stasiun kereta api nggak boleh. Kenapa dari luar negeri masih boleh gitu? Artinya pengusaha akap sangat dirugikan ya? Rugi. Sangat. Kalau sampai misalnya nggak ada mudik ini, berapa PO yang akan belum pikat? Lagi kan dari 300 unit, paling operasi 4 unit. Tambah kan larangan mudik. Kalau untuk kita akap ya, lagi ini simpel. Mudik-mudik aja. Cuma kan aturan di dalam bis itu baku aja. Satu apa dua kursi buat satu orang. Kayak di stasiun kereta api ada tes ini ya. Oh, kenapa di terminal enggak? Berarti selama ini sekian 20% yang udah divaksin. Boleh dong mudik. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!